Assalamualaikum, ketemu lagi nih sama aku. Kali ini mau ngomongin tentang cowok masa depan. Apa ya cowok masa depan ya? Kan kata Kak Ikram, yang penting dia cowok, sukanya sama cewek. Kalau misalkan apa namanya, gak nemek-nemek terus deketnya sama cowok, berarti dia sukanya sama cowok, Kak. Itu namanya bukan cowok buat masa depan berarti. Oke, dia ya. Enggak lah, cowok masa depan tuh yang penting cowok sih yang bisa nafkahin lahir dan batin. Ya yeah. Terus yang penting dia enggak setuju sama poligami. Bisa ngebimbing ke jalan yang benar lah. Biar ceweknya jadi benar gitu, Kak. Kan katanya kebanyakan yang masuk neraka tuh cewek daripada cowok. Ya yeah. Aku belum dapet, sedih, cariin dong. Jomblo sih enggak, apa ya? Jomblo enggak, pacaran enggak. Obrolan kita tadi lanjut di komen aja ya. Iya, kalian jangan lupa komen ya.